Halo semuanya, balik lagi sama gue Dea Andira di episode ke-7 keluarga Hogan. Kalian pasti shock nih kenapa ada bayi 2 di sini. Karena guys, Tatiana baru aja ngelahirin anak lagi. Kok bisa? Padahal di episode kemarin kan Tiara baru nyari temen, bla 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 bla. Oke guys, jadi emang niat gue mau buat si Tatiana itu punya anak lagi. Tapi akhirnya gue kasihkan main dan gue gak videoin sampai akhirnya Tatiana ngelahirin. So sorry. Jadi inilah dia anaknya. Selain itu guys, di episode ini gue juga mau nunjukin usaha barunya keluarga Hogan. Jadi ikutin terus keseharian keluarga Hogan. So kita langsung main aja ya. Yang ini gak tidur. Lucu banget. Ini Rex Hogan. Rex sama Sky. Sky. Sky Hogan. Lucu banget. There it is. Si Tatiana lagi ngajarin Badrun. Oh ini ya. Ini kafenya, namanya The Hogan Cafe. Gue udah dapet 2 bintang guys, dengan reviewnya adalah gak ada, karena kita belum buka lagi. Jadi nanti ini jam berapa sih? Oh my god, udah subuh dan kenapa bayi ini belum tidur? Apa ini ada yang rusak? Apa orang kaya langsung ganti aja? Oke, karena ini udah subuh, jadi nanti pagi kita akan buka kafenya keluarga Hogan. Oke, okay. Dia buka tuh dari jam 9 pagi sampai jam 12 malam. Oh, gak tidur dua-duanya. Lucu banget. Wow, Tiara reach creativity level 9. Di mana nih orang nih? Di mana makhluk ini? Lucu banget kamu main sama adeknya. Aduh. Kamu jagain adek sambil main. Mainannya jadi banyak kan? Oh, PR. Dia udah naik loh guys di episode kemarin kan. Si Tiara itu kan sekolahnya itu grade school D student dan akhirnya dia masuk ke C student. Homework not start. Oke. Okay. Gua enggak mau lo. Kalau bisa mumpung excellent lo. Ngapain namanya? Breeze through homework, ngerjain PR. Skill dia naik terus loh. Gue akui Tiara itu tuh kayak anak pintar gitu, kecuali mental motor. Karisma ini baru banget. Dia baru banget dapetin karisma. Sosial dia udah maksimal, wow. Oke, dia udah achieve level 8 piano skill. Jadi kita bakal latihan piano aja. Udah, kamu gak usah latihan itu. Ini kenapa keluarga gak ada yang tidur ya? Tapi seger semua jam 6 pagi. Yaudah, bagus. Si bapak doang yang enggak tuh. Si bapak tidur ya. Tidurnya kok pakai baju sih? Pasti dia tuh kan tidurnya cece. Yaudah, tidur yang bener. Sleep. Oh my god, bocah ini enggak tidur. Ini ngerjain PR. Kok tiba-tiba confident? Biasanya udah ngerjain nih, udah confident. Complete. Wah, pinter banget sih. Oke, kamu tidur aja deh sebentar, seenggaknya sampai jam aman. Badrun tidur juga. Nenek pinter banget sih kalau ngantuk tidur sendiri. Babynya juga tidur, semuanya tidur kecuali no, dia gak tidur. Ceritanya si Tatiana tadi tuh habis lari pagi, makanya kayak gini bajunya. Oh, lucu banget, parah nih bayi. Oh, diajak main dong, belum deket. Ini apa dia mau ngapain nih? Change day pro ya? Tadi mau ngajak ngobrol bayi ya, gue lupa. Work for Randall start about 1 hour. Di mana dia? Tuh kan, chief level 5 video gaming skill programming not start. Nice. Kamu ngapain aja Randall? Kucu. Kayak kamu pulang deh, Daryl. Kamu tuh kayak mukanya beler gitu, capek kali ya? Ini dismiss si Daryl nih. Oh, ini jam 9 guys. Ayo kita buka restorannya. The Hogan. Restoran. The Hogan Cafe. Open for business. Gemes. Dia bau. Oh, lucu banget sih nangisnya.
Gimana dong, abis ini kan dia mau nyamperin kerjaan, bisnis, mau cek bisnis. Itu babynya sama siapa? Barusan ngirim Beryl Atwood lagi. Fit, breastfeed dulu sebelum pergi. Oh my god, until you can visit and treat Ron. Iya, abis ini buka situ bentar, sabar. Oke, Mama Tatiana masak dulu buat anak-anaknya sebelum ditinggal ngeliatin bisnis. Kenapa diem aja? Oke. Sorry, would like to come to hang out, is it okay? No, mending nanti gue telepon deh ya kalau udah di kafe. Gue mau buka kafe dulu. Oke guys, sekarang kita travel. Summer will see you there, oke. Oke, ini dia kafenya keluarga Hogan. Kalian gue ajak tour dulu kali ya. Dapat hadiah lagi, makasih fan. Oke guys, jadi ini adalah kafenya keluarga Hogan. Lihat. Yes. Jadi ini adalah kafenya keluarga Hogan. Ini pintu masuknya, kalian masuk dari sini. Terus ada outdoornya juga. Dan ini, yes, ini buat nobar ceritanya. Bisa kalau mau main bola nonton bareng di sini, atau setiap weekend mereka ceritanya ngadain movie, Saturday movie atau apa gitu. Terus ada yang di luar juga nih, di taman-taman ada air mancuran. Yuk kita masuk aja yuk. Jadi guys, ini dalamnya tuh. Ngapain kamu bantuin cuci-cuci piring ya? Aduh, kamu owner yang baik sih. Jadi ini isinya lebih ke alam-alam gitu sih, kayak lebih ke kayu-kayu gitu. Gemonya kayu-kayu, terus cuman ada beberapa tempat duduk kok tuh. Terus dapurnya di tengah-tengah. Jadi masuk ini dari pintu sini, kalian langsung bisa lihat dapur, bla bla bla, semuanya di sini kursi, di sini juga ada kursi lagi, di sini yang langsung lihat kaca gitu loh guys, kayak di kafe-kafe gitu. Terus di sini juga gitu. Nah, jadi ini buat ke outdoornya lewat sini. Guys, gue lupa kalau si Tatiana itu kerja, dan gue lupa bikin ngasih take vacation day dulu dong. Ya ampun, akhirnya kita udah di rumah, pulang ketemu mereka bertiga. Cuman mereka bertiga. Oh, sad. Ternyata dia gak seneng. Badrus is in tears after meeting a new sibling he didn't want. Why? Kenapa? Kamu kok gitu sih, Badrun? Gak boleh gitu. Coba kamu ngobrol. Soalnya tuh kamu jadi happy, ya kan? Coba ngobrol. Oh, your toddler is at and more some TLC. TLC itu apa sih? You can comfort or give them food to make them feel better. Talk lagi. Tiara lapar. Oke, tadi udah dimasakin omelet kok sama mama, tapi di mana omeletnya ya? Biasanya suka gitu sama si asisten rumah tangga. Nah, kayak dimasukin berarti. Aduh, susah banget sih ini anak orang kaya. Kerjanya belajar mulu. Lama-lama dia stres deh, sebel. Oke, Badrun Hogan, kenapa sedih? Kamu makan aja. Makan apa kamu? Omelet. Enggak, kamu makan ini dulu aja. Kamu makan ini juga. Kamu makan ini juga biar kamu happy. Ah, lucu banget main sama Daryl. Gue senengnya pokoknya sama Daryl, dia tuh kayak sayang banget sama anak-anak ini. Guys, ya kita harus kasih hadiah ke Daryl. Itu adalah sebuah rambut. Jadi abis ini kita akan kasih Daryl sebuah rambut. Lihat dong guys, dia udah bisa lari. Seneng banget nih. Kucuk. Cepet gitu tadi larinya. Oke guys, kita udah di Cafe The Hogan lagi. Dan dia ngantuk dong. Tapi gimana dong, kamu harus run cafe. Kalau enggak, lose money, duitnya hilang. Abis. Kamu minum kopi dulu deh di sini nih. Brew coffee. Terus kamu coba manajer check up on. Begitu juga dengan dia, kamu. Guys, dia datang terus loh ke kafe ini. Senang deh gue, berarti dia kayak langganan gitu, suka sama kafenya. Terus kamu juga akan check up on. Welcome. Oh my god, food critic ya?
Welcome. Ini food kritik dong. Restoran kritik, yes. Cold option juga sih welcome. Ah, Lisa pancake lagi hamil ternyata. Tiba dia duduk, emang dia dapat kursi. Tiba berdiri lagi, ya udah terserah kalian. Bisa welcome juga ini. Cuma banyak banget sih nih yang ngasih welcome. Pokoknya ini guys, kita harus baik-baikin semua pelanggan biar gak ada yang kabur dan datang lagi. Can drink with desperation. Ya Allah, kasihan banget. How am I feeling about my job? Nah, What? Why? Guys, rame loh guys. Guys, jadi tadi pas keluar itu, keluar dari pintu yang tadi mau gue ajak kalian, taunya ternyata si Tatina kerja. Itu adalah ini, jadi depannya ada outdoor lagi, terus kesininya ada lagi buat tuh mereka makan-makan dan wah seneng ih, banyak, berarti rame dari tadi pelanggannya. Tapi kenapa kotanya? Nah ini nih, ini adalah tempat dia nih, tempat nobar ini gitu. Lihat nih yang ngantri banyak banget dong, lama banget nih. Kayak kita harus naikin gaji mereka kali ya biar kerjanya cepet, gimana ya? Kita dimarahin guys, suruh paying attention to the business. Maafin ya, istri gue abis ngairin lagi nih, anaknya dua lagi. Kita naikin level dia, kita welcomein semua orang. Tiara has been promoted to ballerina, yay! She will now make an additional zero per hour, bla 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 bla. Yay, seneng nih. Oh my god, makin lama dong dia, dari jam 5 sampai jam 8 malam. Tapi seminggu cuma 3 kali, oke lah. This is amazing, and you are a great boss no matter what everyone else says. Barusan lu ngedumel sama gue yang dinaikin gajinya ya, a promotion for me. Well, of course, it's about time, man. Thank you, Mr. Kim, it's an honor. Yay. Semoga mereka kerjanya lebih baik. Kok dia kayak bete ya? Oh enggak, dia gak bete. Dan menu-menunya nih guys, menu-menunya restoran itu gak yang hedon gitu loh. Emang bikin restoran ini buat tempat nongkrong anak muda, jadi ya makanannya yang kayak burger, sandwich, pasta, terus pizza gitu. Nanti mungkin kalau ini udah berhasil, kita akan bikin restoran yang luxury gitu loh. Luxury. Kok milo profit maksudnya? Lumayan nih. Kan ini gue seneng banget punya restoran ini. Oke, si Randall udah pulang, ngantuk, capek. Dan Tatiana tadi dapat promosi. Mana ya? That's been promoted to instrumental wonder. Gaji dia 308 per hour, vacationable 5 days. Dan dapat bonus 2 ribu. Wow, banyak banget. Kenapa gue hapus ya, udahlah ya. Guys, si Randall udah pulang, udah ngantuk. Ya, lucu banget kalian lagi pada nonton berdua. Si Randall udah pulang, jadi si Tatiana yang gantiin. Kita akan tutup jam 12 malam. Guys, gue mau kayaknya kita butuh waiter baru. Ini kenapa pada berdiri sih? Kenanya kita butuh waiter. Oh my god, Eliza Pancakes, lo harus mandi. Ini kenapa dia jorok? Oke deh, kayak kencing di tempat deh. Kayak kita butuh apa namanya guys? Butuh nge-hire baru waiter, karena waiter kita cuma satu. Wah, naik lumayan. Jadi kita akan nge-hire baru. Caranya gimana yang nge-hire tadi ya? Ah, nih gue mau nambah ini. Oke, kita udah bisa nambah ini guys. Redeem. Yes, kita udah bisa nambah ini. Kita akan nambah apa lagi ya? Additional chef, enggak dulu. Passion patron, enggak dulu. Mill rush. Wow, enggak usah dulu. Ingredient quality option. Yes, enggak apa-apa. Karena kita udah punya tadi 1400 dan sekarang 550. Jadi kita akan nge-hire waiter lagi. Karena satu aja kurang. Ini boleh nih si Christian, penuh ininya, karismanya. Oke, gue akan nge-hire Christian. Ah guys, kita udah level 3. Reviewnya apa aja? Grow opportunity, wait time, personal touch, service kita bagus, excellent. Yeay. Oh my god, dia gendut, udah gak apa-apa.
Tatiana sih new hater Christian bla 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 bla. Digemuk kamu kok datangnya sekarang, kirain besok gitu. Ini udah jam berapa guys? Oke sebentar lagi bakalan kita tutup. Sumpah ini ngapain sih Lisa Pancake, sudah bau. Masih di sini, pulang deh kamu, kasihan banget sih ibu hamil, pasti tadi kebelet kencing terus nggak sempat ke WC. Iya, bagus, cantik kamu main gitar. Tapi lebih baik kamu bantu bersih-bersih ini. Nggak requestable. Mau bantu bersih-bersih ini. Oh nggak, dia udah bersih-bersih. Oke guys, kayaknya si Tatiana udah capek. Elisa Pancake, kamu jangan ngakhirin di sini, please. Udahlah, ini udah jam 12 malam, jadi kita akan tutup tokonya, kafenya lebih tepatnya. Yeay, ini apa? Sales. Wah, kita lumayan segini nil profit. Bla bla bla. Oke. Kenapa sih dia? Kenapa dia selalu unsatisfied? Padahal gue udah naikin gajinya dia. Pokoknya abis ini gue akan pecat dia. Sumpah dia ngeselin banget guys. Oke Tatiana, saatnya kamu pulang. Jadi udah, kalian semua nih sekeluarga udah capek, jadi akan tidur. Ini siapa yang tidur? Tatiana, oke, dia langsung tidur. Si Randall, kamu tuh udah capek. Oh dia kurang fun sebenarnya. Oh my god, gimana dong babynya gak ada yang ngurus. Coba Randall, change diaper. Enggak, Randall, bottle feed. Randall, bottle feed juga. Change dirty diaper. Ini si itu ngapain sih? Kamu tuh kenapa? Kenapa kamu uncomfortable soalnya jorok? Kamu kayak bapak kamu ya, persis deh. Gak bisa tempat jorok. Yeay, great school me student. Homework complete. Wow, good. Di Badrun ngapain? Fine, dia lagi main game ya. Lucu banget sih main bareng, lucu banget. Dilari nih, dilari. Ngopup, langsung lari. Oh my god, belum kita bersihin potinya, dan ini juga jorok. Keluarga apa sih ini? Yeay, akhirnya dia level 3. Semuanya udah level 3. Biasanya kalau kita ada level 3 semua nih, pilihan trait kita selanjutnya bakalan banyak. Jadi, yes. Jadi guys, setelah ngelahirin, tadi kan di sini kamar mandi kan, di bread gitu kan. Akhirnya ini gue bolongin kamar mandinya, pindah ke sini dan kamar bibinya di sini gitu. Lucu banget sih. Hey, jadi nongkrong sama adik semua nih, seneng deh. Ngobrol, kamu mendekatkan diri deh mendingan. Kok dia udah bisa joke about chicken butt dong, Balia, bocah kayak ngerti aja. Terus Tira juga ngajak ngobrol. Oh gemes. Tete says better at work for the next shift after her family leave. She cannot take more family leave at this time. Okay, maafin. Keluarga ini makin sibuk guys, jadi bundet semuanya. Dia ngapain ini lari-lari? Bukan dilari. Wow, lucu banget. Oke guys, jadi sampai di sini dulu episode ke-7 keluarga Hogan. Maafin kalau ada salah-salah ya, soalnya ini bener keluarga ini lagi hektik banget. Abis ngelahirin, punya bisnis, terus anaknya ditinggal-tinggal dan sebagainya. Jadi ya gitu, keluarga ini lagi hektik-hektiknya. Sampai semuanya apa kebutuhannya kurang. Jadi kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa untuk like, subscribe, share ke teman kalian, komen apa yang harus gue lakukan di episode selanjutnya, dan paling penting adalah ring bell, jadi kalian tahu update episode selanjutnya. So see you.